السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله saudaraku, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah semoga puasa kita senantiasa diterima di sisinya, mendapatkan terbat terbaik kelak bersama-sama bertemu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ketika kita masuk bulan suci Ramadan, yang teringat dalam ingatan kita, salah satu di antaranya adalah momentum nuzulul Quran. Di bulan suci Ramadan ini, Allah menurunkan Al-Quran, Allah berfirman. شهر رمضان tujuan Allah yang pertama Allah menurunkan Al Qur'an adalah hudallinnas memberikan petunjuk kepada seluruh umat manusia. Perlu digarisbawahi bahwa Al-Quran ini tidak hanya khusus bagi orang-orang yang beriman saja, tetapi Al-Quran Allah turunkan kepada seluruh makhluk hidup, kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Maka siapapun dipersilahkan untuk membaca, mempelajari, mendalami, menghayati, menyelami kalam Allah. Firman-firman Allah yang ada dalam Al-Quran, Al-Quran juga memberikan penjelasan berbagai macam hal, baik itu berkaitan dengan kehidupan kita, kehidupan alam semesta. Seluruh segala sesuatu yang ada di sekitar kita, semua tidak lepas dari penjelasan Al-Quran. Al-Quran juga menjadi petunjuk bagi kita, khususnya bagi orang-orang yang mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran juga menjadi solusi bagi setiap hamba yang memiliki berbagai macam persoalan. Al-Qur'an selalu menjadi jawaban bagi setiap hamba yang selalu memiliki banyak pertanyaan, sehingga dengan Al-Qur'an ini hidup kita akan menjadi tenang, dengan Al-Qur'an ini hidup kita menjadi terarah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib bagi kita, khususnya umat Islam umumnya seluruh umat manusia mensyukuri akan kehadiran Al-Quran momentum nuzulul Quran ini mari jadikan refleksi bagi kita untuk terus membaca, mendalami mengkaji memaknai, memahami menghayati serta mengamalkan isi kandungan Al-Quran karena dengan mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu Insya Allah hidup kita akan tenang Hidup kita akan terarah Hidup kita akan bahagia Karena dengan Al-Quran ini Segala persoalan yang kita hadapi Semua akan terselesaikan Hadirin Masyrul ma muslimin Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Secara historis Al-Quran diturunkan dua periodisasi Yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dari Lauhil mahfud menuju sama'ud dunia menuju langit-langit dunia jumlatan wahidatan sekaligus kemudian yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dari baitul aiza dari langit dunia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munajjaman secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan konteks yang ada saat itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ketika ada pertanyaan, mengapa surah Al-Fatihah tidak diturunkan yang pertama kali? Justru surah Al Al-'Alaq, Iqra' bismi rabbikal diturunkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian ayat yang terakhir diturunkan al yauma akmaltu dinakum watamtu alaikum ni'mati surah al maidah ayat 3 ada ulama yang mengatakan wattaqu yauman turja'una fihi ila ayat ayat yang terakhir diturunkan Allah Subhanahu wa taala ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan konteks sesuai dengan kebutuhan saat itu sehingga ketika diakumulasi membutuhkan waktu sekitar 23 tahun Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dari Baitul Azza kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur sehingga tiba pada saatnya Allah menyempurnakan al yauma akmaltu lakum dinakum watmamtu alaikum ni'mati Allah sempurnakan agamamu Allah sempurnakan nikmat-nikmatnya wa raditu lakumul islam adina Allah meridai agama Islam satu-satunya agama yang mendapatkan rida dari Allah Subhanahu wa taala hadirin majelis muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mari kita syukuri keimanan yang kita miliki kita lahir sudah bersyahadat kita lahir sudah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala kita percaya kepada Nabi Muhammad SAW harus kita syukuri dengan cara menjaga memelihara keimanan yang kita miliki salah satu diantaranya adalah menjaga kitab suci Al-Quran momentum nusulul Qur'an ini juga perlu bagi kita untuk terus mensosialisasikan memasyarakatkan Al-Quran mengalqurankan masyarakat Mengajak masyarakat mencintai Al-Qur'an dengan cara dan ekspresi masing-masing, tergantung dengan budaya atau dengan kebiasaan masyarakat di tempat masing-masing. Yang terpenting, apapun ekspresi kita, apapun acara-acara yang kita laksanakan, selama niatnya adalah mensyukuri kehadiran Al-Qur'an. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan, kita akan mendapatkan syafaat Al Qur'an, kita akan mendapatkan nilai keimanan dan ketakwaan terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, Al Qur'an ini sesungguhnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna nahnu nazzalna zikra, wa inna Allah menjaga Al-Quran ini dari segala sesuatu yang melenceng, usaha-usaha untuk memalsukan Al-Quran banyak dilakukan oleh musuh-musuh Allah. Tetapi faktanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dan memelihara kitab Al-Quran, kitab yang suci, kitab yang mulia ini, yaitu melalui para penghafal Al-Quran yang dimaksud para... Hufadul Quran adalah mereka-mereka yang di dalam kolbunya ada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi seorang penghafal Quran tidak harus 30 juz. Tetapi kita mengamalkan surah yasin. Kita bikin yasinan. Kita bikin hafalan-hafalan munjiat. Menghafal ayat-ayat pendek. Itu menjadi bagian daripada cara kita untuk ikut serta menjaga dan memelihara Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. wallahul ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.